Saya tutup dulu, pintunya saya tutup dulu ya. Biar enggak keluar. Ya kering. Masalahnya ini udah masket jadi susah dibersihkan ya, bagian kaki yang baru ini udah nggak bisa dihilangkan, yang tersisa ini lah. Untung kucingnya yang gak agresif gitu. Kalau kucing yang dimandiin suka ngamuk kan, itu kalau ini baru nih ayam mandi. Tapi sini ini betrayer deh ya. Biar nanti kalau main ke rumah ini gak belepotan, maksudnya ini nanti terserah ke rumah ya nggak apa-apa, mau main keluar juga nggak apa-apa, bebas. Ayah mah bebas, ini rumahnya ya terbuka ya. Nanti kita tunggu
Setelah ini di hair dryer, kayak apa sih hasilnya begitu ya? Ya, yang namanya kucing nggak ada pemiliknya, di luaran bertahun-tahun ya kotornya masket. Ada yang nggak bisa dihilangkan. Nah, ini maaf nih, pakai kandang agak kecil, ini pakai pet cargo ya. Kandang yang biasa itu yang gede untuk apa namanya, untuk membantu misalkan kucing lagi ngapain, taruh di kandang yang gede. Tapi kandang yang gede itu udah ayah bongkar karena sesek banget, rumahnya sesek banget, jadi terpaksa ayah bongkar terus ayah kemas. Jadi ini untuk ini aja lah sementara, untuk mengeringkan ini. Gak apa-apa,